Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau ngopi di kedai Semi, Desa Donorjo, Kecamatan Kaligesing, Kabupaten Purworejo. Kali ini saya mau ngopi. Oke, kita langsung aja masuk ke kedai kopi. Wes, selamat sore Mas Danu. Halo Mas Trimon, selamat. Hey, bos. Saya mau ngopi Mas. Ngopi apa bos? Wah, oh, jagung sih, jagung sih, jagung sih. Enak-enak jagung ini kyo. Anak-anaknya apa Mas? Kopi ini anu ini apa baik? Oke, anak arek ngopi yuk kita kayak kopi. Siap. Jadi Mas. Awas toh Mas delok carane gawe. Yora. Siap. Bbbb kahanane. Udah sehat toh Mas? Alhamdulillah sehat Mas Kalut. Ki ada nih apa Mas? Ada nih kopi nih. Kopi ini tuh di sini banyak macam-macam varian. Dari black coffee kita sebut ke Zivo, Bre. Ya, boleh okay. Mas. Untuk sing black coffee Mas. Black coffee itu ada kopi tuh, Bro. Nggih. Ada V60. Nah, mungkin kalau di situ hanya itu sih. Nah, kalau untuk yang kopi susu, itu ada yang jelas kopi susu, lalu juga ada cappuccino juga ada, lalu latte art, terus caramel macchiato ada, gula aren ada. Yang paling ada. Recommended ke anak muda Mas. Oke, anak muda soalnya nek lantai ternama iki dadi kudune harus ngombene kopi ireng. Nah, kita bikinkan untuk kopi hitam itu sih enggak begitu pahit, jadi enggak ada ampasnya. Nah itu adalah V60. Oke Mas. Siap. Meh nonton pembentukan, meh nonton membuat video ini lah. Nonton Mas. Oke. Okay. Udah nonton gimana? Oke. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk semuanya klik like, comment, subscribe. Pokoknya main channel ini tuh terus berkembang. Thank you. Siman. Jadi barang-barang itu seperti ini Mas. Jadi kita harus siapkan itu yang pertama itu dripper ini. Dripper sih. Ya. Dripper bentuknya sih kayak betul. Gini. Kerucut betul. Terus ada inilah untuk tempatnya. Nah begini. Ini ada leher angsa. Nah leher angsa itu buat gini-gini nanti nih muter. Terus ada ini paper filter. Nah, terus ada kopi, juga ada air. Nah, sekarang karena kita menunggu air, jadi kita harus menggrinder lebih dahulu kopi. Nah, di sini saya membuat yaitu dengan perbandingan 1 banding 15. Jadi kopinya 10, airnya 150. Nah, 1 gelas. Jadi pas man. Ini ngopi man. Ini pakai yang kalau saya di karena grindernya ini terlalu halus, saya pakainya yang 2,5. Oke, sudah jadi. Nah, tampilannya seperti ini. Ini. Waduh. Jadi agak kasar ini kopi sisti. Oke, kalau pembuatannya harus fill berapa gram Mas? Oke, untuk pembuatannya nanti kita pakainya itu 10 gram. 10 gram kopi nanti airnya 150 ml atau 150 gram lah. Siapkan ini paper filter, kita masukkan ke sini ke dalam dripper. Nah nanti di sininya kita kasih air buat menghilangkan bau dari kertas. Soalnya kopi ngaruh Mas. Nek ono mambune sithik-sithik iki. Jan. Oke, ini dibasahin ya. Seperti tadi yang saya bilang, dibasahin biar menghilangkan bau. Kotor-kotor. Buang airnya. Cus. Nah, ini sekarang kita masukkan kopi. Sesuai yang tadi saya bilang, ini pakainya 10 gram.
10 gram. 10 gram. Nah, ini kalau kelebihan ini jangan, aduh, ini harus kita kurangin, nanti kita harus pas 10. Nah, ini pas sudah 10, saatnya pengusuran. Nah, ini karena di awalan itu ada yang namanya blooming. Blooming itu adalah proses penyiraman pertama. Penyiraman pertama, nah itu 2 kali berat kopi. Tadi kita pakai 10, berarti kita tuangkan yaitu adalah 20. Ini terus ekstrak biar kopinya itu mengekstrak. Wuih. Itu harus muter ngono, Mas. Iya. Soalnya biar antara air dan kopinya itu bisa mengekstrak. Nek seumpama langsung gitu nggak jadi ya, langsung cus gitu ya. Ya sebenarnya sama saja, Mas, cuma nanti di rasanya mungkin beda. Nah, ini kita tunggu 30 detik tadi sudah. Nah, kita tuangkan yang pertama. Oke, ini yang sudah jadi ya, Mas. Ngopi, Mas. Saya coba, Mas. Oke, boleh, Mas. Wah. Moko, Mas Riman. Siap. Saya minum. Cara nikmati gimana, Mas? Cara menikmati. Pelan-pelan. Seruput-seruput. Wah. Oke ya, teman-teman, ini kopi apa, Mas, namanya? Kopi Robusta. Robusta Visisti. Ya. Oke, saya incipi. Enak tuh. Enak pol, Mas. Mas, ini aku juga jalur ya, Mas. Siap. Oke, Mas. Itu aja ya, jadi ya. Cuma tahu boleh tanya dulu nggak? Gimana? Kalau intinya kalau mau peminat kopi itu kan nggak cuma orang tua aja kan? Iya. Betul. Kalau khusus anak yang masih di bawah 18 tahun, recommended-nya apa, Mas? Kan, emangnya nek anak-anak nganu. Anak-anak lah engko, Mas, biasanya nek do ngombe kopi iki. Yo umpama, Mas, nek okay, umpama misale yo baru nyoba lah yo. Nek baru nyoba tuh lebih baik nganu lah, Mas. Kopi susu. Kopi jadi susu. Biar kopinya itu enggak begitu kuat banget. Soalnya kan rimih, Mas, bener. Nek rimih. Kalau digawe sing wong di asam lambung, Mas. Oh, apa sing kaya iki untuk yang asam nganu lambung ini sebenarnya ini sangat-sangat bagus, Mas. Untuk kopi-kopi lokal gini lah, Mas, asal jangan di ya, Mas, di anu kopinya, Mas. Nah, ini untuk kopi seperti ini, kopi lokal seperti ini untuk nah ini. Ini jadi kan kita petik secara benar-benar apa namanya ya, natural, Mas. Oke, semuanya itu tidak ada yang pakai obat-obatan, itu enggak ada. Ya, teman-teman, murni. Kopinya seperti ini ya. Ini yang Robusta ya, Mas? Iya. Kita di sini banyakkan Robusta sih, Mas. Kalau kita cium baunya. Wangi loh. Ambunya jos. Ambunya jos. Ya, begitulah, Mas, ya. Intinya di ngopi lokal itu siap. Kayak gini tuh sehat buat, tentunya manfaat buat tubuh itu banyak banget. Oke ya, Mas, terima kasih. Oke, Mas, terima kasih. Jadi jangan lupa datang lagi ke sini ya. Siap. Oke, terima kasih, Mas. Oke, untuk teman-teman jangan lupa klik like, subscribe dan komen. Jangan lupa ngopi semi. Suka ngalas dumining gelas kopi semi donor show. Ngopi mentang. Oke ya, teman-teman, ini dari salah satu kopi dari kopi semi. Sekian video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.